close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi kali ini Bun, aku mau sharing lagi nih kegiatan aku sehari-hari. Nah, ini aktivitas aku pas ketika waktu weekend. Ini di pagi hari aku mau bikin sarapan dulu ya Bun. Sebelumnya ini aku tadi juga udah cuci piring, dan ini udah mulai kering, udah turun airnya. Lalu aku letak di lemari piringnya, aku simpan semuanya. Gimana Bun kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, bahagia selalu, banyak rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah. Jadi selesai aku tadi simpan semuanya piring-piring di lemari piring. Nah, ini kan tirisan piringnya kan agak basah ya Bun, itu juga berair. Langsung aja aku balikkan ya biar turun semua airnya dan kering juga. Soalnya dia kalau dibiarin dalam keadaan basah gitu, dia tuh takutnya aku gini ya Bun, nah, takutnya dia tuh nanti menghitam-hitam. Nah, ini juga aku barusan cuci bawang merah sama bawang putih. Soalnya pagi ini aku tuh mau bikin nasi goreng aja ya Bun. Waktu bikin kemarin kami sarapannya nasi goreng. Biasanya kalau weekend itu aku kepengennya lontong sayur ataupun lupis gitu ya. Tapi kali ini kan kita mau jalan-jalan ya, mau nyenangin anak, jadi mau cepet aja masak sendiri aja. Di sini aku iris-iris dulu bawang merah bawang putih, kemudian di depannya juga ada ayam dada ya Bun, itu aku potong-potong kecil, aku campur nanti ketika masak nasi goreng. Nah, ini aku tuangkan minyak goreng secukupnya. Kemudian yang pertama di sini aku goreng itu adalah ayamnya ya Bun. Ini ayamnya dulu aku goreng sampai dia benar-benar matang. Oke Bun, itu udah aku masukkan juga bawang merah bawang putihnya. Ini juga ayamnya kayaknya udah agak mateng. Ini kayaknya agak lengket ya Bun kualinya di sini. Yaudahlah, nggak apa-apa ya, aku lanjutkan aja. Kemudian di sini aku tambahkan sambal merah sedikit aja ya, nggak terlalu banyak, takutnya nanti kepedasan anak-anak. Dan lanjut nih, aku masukkan nasi putihnya. Ini masya Allah tabarakallah sarapannya nasi goreng ya Bun. Jadi pagi ini Bun, aku masak nasi goreng tanpa pakai ini ya, daun sop ataupun daun bawang, soalnya udah habis. Biasanya kan aku rajin banget tuh ya kasih daun sop ataupun daun bawang biar nasi gorengnya tuh lebih wangi. Nah, ini juga aku tambahkan gula sama garam ya Bun, dan kaldu jamur juga. Gulanya sedikit aja ya, nggak terlalu banyak. Nanti bagian terakhir barulah kita letak kecap ya. Alhamdulillah Bun udah selesai. Jadi sarapan kita ini nasi goreng pakai ayam juga ya. Itu aku letak juga jajanan. Jajanan TikTok ini ya Bun, ada yang pernah nggak ini? Ada yang samaan nggak makan nasi goreng pakai TikTok ini? Enak banget ya Bun rasanya. Jadi dia tuh kayak pengganti telur aja ya di sarapan nasi goreng. Ini untuk Adik Zafira, Kakak Fatia tadi soalnya yang pertama ya Bunda ngambil duluan, kemudian Kanza, Zafira, dan ini punya aku.
Dan selesai kita makan nasi goreng, ini semalam aku tuh ada beli ini ya bun, beli apa, telur. Jadi aku kan kemarin food prep nggak ada ini ya, nyetok telur. Jadi kali ini aku baru sempat beli telur. Alhamdulillah telur itu di Medan masih murah ya bun. Paling mahalnya tuh pokoknya 1.300. Nah ini aku beli yang 1.300, 10 biji 13.000. Dan lanjut ini aku mau siap-siap mau berangkat. Jadi aku mau tutup pintu dulu, mau aku beresin dulu dapur ini tipis aja. Nah itu juga gorden dapur udah aku tutup ya bun. Nah ini agak sedikit berpasir, soalnya ada tumpahan nasi tadi ya di bawah. Jadi aku sapu aja sampai ke belakang. Lanjut deh kita jalan-jalan. Jadi ini adalah niatnya nenek Kakak Fatihah, Kanza Zafira. Nah ini dia neneknya. Dan ini cucu barunya baru lahir kemarin ya bun. Ini adik Andara namanya, perempuan ya. Jadi ini anak kakak aku ya bun. Kakak aku ini baru melahirkan kemarin anak yang keempat, Masya Allah. Jadi dia tuh enak banget ya bun, dua perempuan, dua laki-laki ya. Nah itu dia kakak aku anaknya. Dia tuh anak yang ketiga sama yang keempat tuh kayak ini ya bun, kesundulan kayak Fatia Kanza, beda 1 tahun. Jadi dia tuh baru melahirkan kemarin anak yang ketiga, sekitar umur 6 bulan atau 8 bulan. Nah setelah itu dia hamil lagi anak yang keempat. Itulah dia tuh yang digendong sama mama aku nih, Hadi Andara. Gemuk banget dia bun. Jadi ini dia lahirnya 4 kilo keluarnya, Masya Allah tabarakallah, bisa normal mamanya melahirkan ya. Aduh baik budi banget, gak pernah nangis. Nangisnya tuh pun kecil kali suaranya ya. Ini pun dia baik budi, dibawa jalan-jalan sampai nanti ke kolam renang. Jadi tadi kami ngumpulnya di rumah kakak aku ya bun, yang punya anak 4 tadi, yang punya anak bayi. Itu rumah aku kan, rumah kakak aku nih dekat kolam renangnya ya di sini. Ini pokoknya niat neneknya mau ngajak jalan cucu-cucunya ada rezeki. Pokoknya neneknya nih kepengen refreshing katanya, kepengen healing juga nenek di rumah aja, kepengen jalan-jalan sama cucunya. Jadi rame-rame lah kita nih jalan-jalan ya bareng keluarga besar semuanya ya. Di sini alhamdulillah kita udah sampai di kolam renangnya, tapi kita lagi nunggu adik aku dua lagi sama Abi Fatihah juga naik kereta. Jadi sebagian naik kereta, sebagian naik Grab ya, soalnya kan panas, kasihan anak bayi, kasihan anak-anak balita ini ya. Dan akhirnya nih bun, kita sampai juga dan kita masuk ke dalam. Udah gak sabaran banget lah nih pokoknya kakak Patiha sama Kanza, gak sabaran banget nih kalau udah nampak kolam renang. Ini ada Abi Fatiha, pokoknya nih kita langsung mandi. Tapi yang mandi nih anak-anak ya bun sama abinya. Aku lagi gak mandi, aku lagi gak sholat ya. Nah ini dia Abi Fatiha sama Kanza Zafira. Pokoknya aku kasih mereka baju kembar aja ya, semuanya baju Frozen ini dia. Jadi kali ini pokoknya alhamdulillah bisa lah nyenangin anak ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih buat nenek Fatihah sama atoknya Fatihah. Semoga sehat selalu, berkah umurnya, banyak rezekinya. Amin amin ya Allah. Lagipun memang ini anak-anakku jarang banget ya bun jalan-jalan. Ini entah kenapa, kemarin kan mereka sakit ya, Fatiha, Kanza sama adik Zafira, mereka tuh demam tinggi. Tiba-tiba hari hanya mau ke kolam renang, tiba-tiba turun pula nih demamnya ya, alhamdulillah. Thank you.
Nah, jadi sebenarnya ini pun kita mandi-mandi di kolam renang nih nggak lama ya Bun, sekitar cuman 2 jam aja, nggak dari pagi sampai sore tuh nggak, cuman sebentar aja. Soalnya ini pun panas banget harinya, badan anakku pun udah mulai belang ya. Jadi ini anak-anak mandi nih cuman 2 jam aja, abis itu makan, abis itu mandi lagi sebentar dan langsung pulang. Kalau diperhatikan ini kolam renangnya cukup luas ya Bun, lebar juga. Terus dia kalau uang masuknya nih karena weekend kan mahal ya, 20.000, tapi kalau hari biasa kemungkinan 15.000 aja. Nah, ini dia Bun prosotannya. Aku tuh kepengen banget ya nih prosotan ini, cuman aku lagi nggak bisa mandi. Ya udahlah ya, anak-anak aja, namanya udah niatnya nyenangin anak, mereka tuh happy banget, aku tuh udah senang banget, alhamdulillah. Oke, lanjut Bun, ini mereka makan dulu. Jadi sebenarnya tadi di rumah tuh aku ada masak nasi ya Bun, banyak banget sampai 2 kilo lebih, cuman aku gak record soalnya aku tuh sibuk banget ya. Jadi ini nasinya aku sendiri yang masak semuanya, tapi kalau untuk isinya lauknya itu gulai ayam, nah sambal belacan sama rebusan ini ya, rebus-rebusan sayur itu pokoknya tuh mamak semua yang masak isinya, kalau aku cuman masak nasi aja ya di rumah tadi. Nah, ini dia Bun masakan mama aku dibawa dari rumah, ada gulai ayam terus sambal belacan. Nah, ini dia anak balita. Dan inilah dia, ada Kanza, kakak Fatiha, sama Abi Fatiha, sama Dek Zafira ya. Ini kita OTW mau pulang. Pokoknya ya mandi-mandi di sini cuma sebentar aja, nggak boleh lama-lama ya. Alhamdulillah, senang banget Bun hari ini bisa nyenangin anak berkat nenek Fatiha juga ya. Jadi kayaknya sampai di sini dulu ya Bun video aku. Semoga bermanfaat, semoga kalian terhibur juga. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf banget kalau aku ada salah kata di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih dan